Di informasi lain, kenaikan harga telur menjadi pelipur bagi peternak di tengah masih tingginya harga pakan ayam. Kenaikan harga telur ayam ras disambut gembira para peternak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Saat ini harga telur di tingkat kandang naik dari semula Rp20.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur digunakan peternak untuk menambah biaya pakan yang naik dalam sebulan terakhir. Bersyukur atau gimana? Ya, bersyukur untuk peternak ini kan bersyukur dengan harga seperti ini. Kalau harga di bawah 20 tidak bisa, dah. Kalau harga itu apa? Harga persentasenya naik. Berapa pak naiknya pak? Ini nggak lebih 100 dari naik terus pokoknya. Di pasar tradisional permintaan telur terus meningkat, sementara pasokan dari peternak berkurang. Sekarang kan agak naik Bu Haji ya? Iya. Ya, kondisi pembeli seperti apa Bu? Ya tetap. Ya lebih rame itu. Murah, telur murah. Karena kan mahal. Mungkin kan orang tidak punya itu kan pengiritan, tidak beli telur. Permintaan sembako termasuk telur diperkirakan akan terus meningkat mendekati hari-hari besar keagamaan. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.